Hai murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harap kamu sihat dan ceria sentiasa. Saya Cikgu Lina. Pada hari ini, cikgu akan mengajar dan menunjukkan kepada murid-murid betapa senangnya untuk menulis karangan cerita. Cikgu harap kamu bersedia mendengar pelajaran pada hari ini sehingga ke akhir pengajaran. Sudah bersediakah untuk belajar, murid-murid? Oh, bagus! Sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran, cikgu ingin meminta kerjasama daripada semua murid agar menyediakan sebatang pensel dan sebuah buku latihan. Pensel dan buku ini akan murid-murid gunakan untuk mencatat isi-isi penting dan membina ayat mudah berdasarkan gambar diberi. Seterusnya, murid-murid akan melengkapkan ayat. Baiklah, sekarang mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid, iaitu murid-murid dapat menulis satu karangan cerita. Murid-murid, dalam satu karangan perlu ada pendahuluan, isi dan penutupan. Tema kita pada hari ini ialah kekeluargaan. Cikgu ingin bertanyakan soalan kepada murid-murid. Pertama, adakah kita perlu sayang akan keluarga kita? Kedua, siapa yang masih ada datuk dan nenek? Ketiga, bilakah kali terakhir kamu dan keluarga berjumpa dengan datuk dan nenek kamu? Keempat, mengapa kita perlu menyayangi keluarga kita? Fikirkan. Baiklah, nampaknya semua murid masih ada datuk dan nenek. Ya, mungkin kali terakhir kamu berjumpa dengan datuk dan nenek adalah sewaktu cuti hujung minggu atau pada hari cuti umum atau sewaktu cuti sekolah. Ya, kita perlu sayang dan mengambil berat akan keluarga kita kerana mereka yang melahirkan kita dan menjaga kita sejak kita lahir. Mereka jugalah yang memberi kita makanan dan pelajaran. Baiklah, mari kita baca tugasan yang diberi. Pada cuti sekolah yang lalu, kamu sekeluarga telah pulang ke kampung. Tuliskan pengalaman kamu. Untuk mendapatkan isi-isi penting bagi satu karangan, kita perlu menggunakan kata tanya seperti di mana, siapa, bila, berapa, bagaimana dan apa. Cikgu akan membimbing murid-murid menulis karangan dengan menggunakan gambar. Gambar-gambar ini akan membantu kamu untuk mendapatkan isi-isi karangan. Cikgu juga akan bertanyakan soalan kepada murid-murid. Mari kita bina ayat bagi pendahuluan karangan. Lihat paparan ini. Ini apa? Ini ialah kalender. Lihat yang berwarna kuning itu. Wah, cuti sekolah. Seronoknya. Sekarang,
Jawab soalan cikgu. Bilakah awak pulang ke kampung? Ya, bagus. Pada cuti sekolah yang lalu. Murid-murid, catatkan isi karangan ini ke dalam buku latihan. Sekarang, lihat peta semenanjung Malaysia ini. Lihat perkataan yang berwarna kuning. Sebutkan perkataan itu. Ya, beranang. Sekarang, jawab soalan cikgu. Di manakah rumah datuk dan nenek awak? Bagus! Beranang. Catatkan isi karangan tersebut. Murid-murid, sekarang lengkapkan ayat ini pula. Gunakan isi-isi karangan yang telah dicatat sebentar tadi. Mari kita semak dan baca jawapan bagi ayat pendahuluan bersama-sama. Pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pulang ke kampung. Rumah datuk dan nenek saya terletak di Beranang. Adakah ayat kita sama, murid-murid? Bijak! Jom kita buat perenggan isi pula. Lihat paparan ini. Apakah yang dapat kamu lihat? Pertama, sebuah keluarga. Kedua, berwajah gembira. Ketiga, berada di sisi kereta. Dan keempat, berada di dalam kereta. Sekarang, jawab soalan ini. Awak balik ke kampung menaiki apa? Dengan siapa? Catatkan jawapan murid-murid di dalam buku tadi. Ya, menaiki kereta dengan keluarga. Setakat ini, adakah kamu faham apa yang cikgu ajar? Jika faham, buat seperti ini. Lihat gambar ini pula. Kelihatan gambar sebuah jam. Murid-murid, jam selalu dikaitkan dengan masa. Jawab soalan ini pula. Berapa lamakah perjalanan pulang ke kampung? Bagus. Betul jawapan kamu. 3 jam. Catatkan jawapan kamu. Sekarang, lihat gambar ini pula. Ini gambar apa? Sungai. Betul. Ini gambar apa pula? Oh, gunung. Dan ini gambar apa? Oh, sawah padi. Sekarang, jawab soalan ini, murid-murid. Apakah yang dapat kamu lihat
di sepanjang perjalanan pulang ke kampung. Fikirkan, murid-murid. Ingat semula isi-isi penting tadi. Pertama, melihat sungai, gunung dan sawah padi. Jangan lupa buat apa ya, murid-murid? Ya, catat isi-isi penting. Sekarang, mari kita lihat paparan ini pula. Kelihatan seorang datuk dan nenek sedang duduk di atas sofa. Mengapa agaknya, murid-murid? Oh, rupa-rupanya mereka sedang menunggu kepulangan anak dan cucu mereka. Apakah yang sedang dibuat oleh budak perempuan itu, murid-murid? Bersalam. Murid-murid, gambar ini menunjukkan budak perempuan itu menghormati neneknya dengan bersalam. Kita haruslah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Sekarang, murid-murid perlu menjawab soalan cikgu. Siapakah yang sambut kepulangan awak di kampung? Betul. Disambut oleh datuk dan nenek. Catatkan jawapan anda. Murid-murid, di kampung mesti banyak aktiviti yang akan kita lakukan. Betulkah? Ya, betul. Lihat paparan seterusnya. Apakah yang dilakukan oleh mereka? Cuba murid-murid sebut dan senaraikan. Ya, mereka memancing ikan di sungai dan udang di kolam. Wah, seronoknya. Lihat aktiviti kedua pula. Apakah yang mereka sedang lakukan? Ya, mereka sedang menolong datuk dan nenek memasak lauk. Sekarang, lihat pula aktiviti ketiga. Apakah yang mereka lakukan? Ya, mereka mengikut datuk mengutip buah durian di dusun. Mari kita uji minda pula. Murid-murid, lengkapkan ayat bagi perenggan isi ini. Gunakan isi-isi yang kamu catatkan tadi. Sedia? 1, 2, 3. Sekarang, baca ayat anda. Mari kita semak ayat dan jawapan yang telah dilengkapkan bersama-sama. Jom baca. Saya pulang ke kampung dengan menaiki kereta
bersama-sama keluarga. Perjalanan ke kampung saya mengambil masa selama 3 jam. Saya dapat melihat sungai, gunung dan sawah padi sepanjang perjalanan ke kampung. Saya dan keluarga disambut oleh datuk dan nenek. Di kampung, saya dan adik memancing ikan di sungai dan udang di kolam. Saya juga menolong datuk dan nenek memasak lauk, mengutip buah durian di dusun bersama dengan sepupu saya. Berapa ramaikah yang dapat menulis dan melengkapkan ayat dengan tepat? Semuanya? Wah, syabas cikgu ucapkan. Bagi murid-murid yang tidak dapat melengkapkan ayat dengan jawapan yang tepat, jangan kecewa. Cuba lagi ya. Sekarang, cikgu akan membimbing murid-murid untuk melengkapkan ayat bagi penutupan karangan cerita. Berdasarkan gambar, lihat paparan ini. Apakah yang kamu lihat, murid-murid? Ya, gambar seorang budak perempuan yang sedang menangis. Lihat air mata budak itu. Kasihan, kan? Agak-agaknya, mengapakah budak perempuan itu bersedih, ya, murid-murid? Mari kita lihat soalan seterusnya. Bilakah awak dan keluarga perlu pulang semula ke rumah? Jawab ya, murid-murid. Ya, betul. Setelah cuti sekolah tamat. Bagaimanakah perasaan awak? Berasa sangat sedih. Sekarang, lengkapkan ayat mudah ini. Gunakan isi-isi penting yang kamu catatkan tadi. Mari kita semak ayat bersama-sama. Saya dan keluarga perlu pulang semula ke rumah kami kerana cuti sekolah telah tamat. Kami berasa sangat sedih. Adakah ayat murid-murid tepat? Adakah ayat murid-murid sama dengan cikgu? Wah, hebat! Sekarang, gabungkan ayat-ayat tadi dan bentukkan 3 perenggan. Karangan anda perlu ada pendahuluan, isi dan penutupan. Adakah karangan anda berbentuk seperti ini? Ya, bagus murid-murid. Mari kita baca karangan ini bersama-sama. Sedia? 1, 2, mula. Pada cuti sekolah yang lalu, saya
telah pulang ke kampung. Rumah datuk dan nenek saya terletak di Beranang. Saya pulang ke kampung dengan menaiki kereta bersama-sama keluarga. Perjalanan ke kampung saya mengambil masa selama 3 jam. Saya dapat melihat sungai, gunung dan sawah padi sepanjang perjalanan ke kampung. Saya dan keluarga disambut oleh datuk dan nenek. Di kampung, saya dan adik memancing ikan di sungai dan udang di kolam. Saya juga menolong datuk dan nenek memasak lauk, mengutip buah durian di dusun bersama dengan sepupu saya. Saya dan keluarga perlu pulang semula ke rumah kami kerana cuti sekolah telah tamat. Kami berasa sangat sedih. Murid-murid, adakah 3 perenggan kamu sama seperti perenggan cikgu? Ya? Bagus, anda cerdik. Sekarang, mari kita sebut semula isi-isi penting yang telah dicatatkan tadi. Dalam pendahuluan, murid-murid telah mencatat isi-isi karangan seperti: pertama, pada cuti sekolah yang lalu. Kedua, beranang. Ketiga, menaiki kereta dengan keluarga. Keempat, 3 jam. Kelima, melihat sungai, gunung dan sawah padi. Keenam, disambut oleh datuk dan nenek. Isi ketujuh pula ialah memancing ikan di sungai dan udang di kolam. Isi ke-8, menolong datuk dan nenek memasak lauk. Ke-9, mengikut datuk mengutip buah durian di dusun. Ke-10, setelah cuti sekolah tamat. Dan isi ke-11, berasa sangat sedih. Sekarang, cuba murid-murid tukarkan isi-isi penting ini dan bentukkan 3 perenggan yang lain. Tukarkan isi-isi penting ini. Isi pertama, pada cuti sekolah yang lalu ditukarkan kepada hujung minggu. Isi kedua, beranang ditukarkan kepada Port Dickson. Isi ketiga, menaiki kereta dengan keluarga ditukarkan kepada menaiki van dengan keluarga. Isi keempat, 3 jam ditukarkan kepada 2 jam. Isi kelima, melihat sungai, gunung dan sawah padi ditukarkan kepada melihat pokok getah, ladang kelapa sawit dan kebun durian. Isi keenam, disambut oleh datuk dan nenek ditukarkan kepada disambut oleh sanak saudara.
Di sin ketujuh pula murid-murid, iaitu memancing ikan di sungai dan udang di kolam, ditukarkan kepada mandi laut dan membina istana pasir. Sekarang, mari kita lihat isi ke-8 pula. Menolong datuk dan nenek memasak lauk ditukarkan kepada menolong ibu menghidangkan makanan di atas sebidang tikar. Sekarang kita lihat isi ke-9 pula murid-murid, iaitu mengikut datuk mengutip buah durian di dusun ditukarkan kepada mengutip cengkerang di sepanjang pantai. Isi ke-10, setelah cuti sekolah tamat, ditukarkan kepada kerana hari sudah petang. Kini kita berada di isi ke-11 ya murid-murid, iaitu berasa sangat sedih ditukarkan kepada berasa sangat gembira kerana dapat meluangkan masa hujung minggu bersama-sama sanak saudara. Sekarang, murid-murid perlu bina 3 perenggan menggunakan isi-isi penting yang telah kita bincangkan tadi. Buat ya murid-murid. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mengundurkan diri, ingat pesanan cikgu ya. Sehari 1 karangan, lama-lama akan cemerlang. Selamat maju jaya. Jumpa lagi. Terima kasih.